No, Pak Botak ngasih tahu no. Tapi dengan cara sopan biasa sambil senyum ya kan, tidak mengurangi jati diri seorang drummer. Respect buat. Lanjut lagi di rumah Ed Sheeran. Kita lanjut ke bagian yang keempat terakhir mungkin ini ya. Paling gue suka nih, karena gue suka banget videografi. Kita belajar nih gimana propernya dia bikin musik video tuh, dilihat udah keren banget. Tuh anjing, set lighting dapat berapa tuh? Making of, ini keren banget semua. Kayak dikincir angin Belanda ya. Keren banget sumpah, ya Allah gue pengen di situ dah, gue pengen di situ dah. Allah. Pegang kabel juga gak apa-apa. Pasti anjing garing. Anjing, keren banget. Lu mau nggak foto atau bikin video lah di situ lah, keren banget anjing. Tempatnya di mana tuh ya? Dan mustahil gue bisa ke situ. Luar negeri soalnya men. Anginnya kencang banget. Tuh, ini kayak pabrik-pabrik kosong nggak terpakai. Atau mungkin disewa. Cing. Gini nih bikin musik video. Cing. Gini nih keren banget. Title de show. Title. Kayak kita nongkrong aja ya biasa ya. Kayak kita nongkrong aja sih biasa sama teman gitu, enak banget sumpah kalau sepemikiran sejalan, apalagi punya pen ngasilin duit bareng-bareng bareng teman. Anjing. Nyaman banget hidup. Gue salut yang bekerja di balik layarnya sih men, bisa ngasilin kayak gini ya kan. Penghasilan One Ok Rock juga pasti buat kru-krunya juga lah. Sebagian hasil dari musik video ini jutaan viewsnya juga yang membantu orang-orang gitu. Dan kita penikmat ya sewajarnya lah mengapresiasi. Jadi kita nonton mereka dapet duit ya, mereka juga bagiin lagi buat kru-krunya. Ya so hidup emang menguntungkan, saling menguntungkan gitu loh. Jadi ya udahlah, lagi. Konsepnya keren banget. Gua gak tahu lagi harus ngomong apa. Thank you.
keren banget gitunya. Oh, udah segitu. Yo. Gak kedengeran. Good job. Good job, man. Oke. Okay. Ya gue mau react apa lagi nih, COR yang lain apa lagi nih, Bang? Ya udah tunggu aja dah. So, segitu aja video dari gue. See you next time, bro.